Jumpa kembali di channel Gick Sugiyarna. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga kita semuanya diberikan sehat senantiasa. Sahabat, saat ini adalah hari yang sangat membahagiakan karena ada peluncuran lagi EMU, kereta cepat CIT ya, yang berwarna kuning atau orange, yang akan segera bergerak dari stasiun Tegalluar untuk menyambut kegiatan G20. Cuaca memang masih terasa panas, tapi tetap berkabut. Kita akan menunggu saat-saat EMU CIT melewati jalur sini. Ini adalah jembatan Tegalluar dan sudah nampak di depan. Inilah CIT EMU yang digunakan untuk inspeksi. Oke, mantap sekali. Inilah CIT. Bergerak ke arah barat, ini kemungkinannya sampai sekitar Cibaduyut ya, karena OCS atau overhead catenary system yang sudah siap baru sampai sekitar Cibaduyut, sehingga kemungkinan ini nanti akan kembali lagi ke arah stasiun Tegalluar lagi. Ya, masih nampak sedikit berkabut. Nah, ini sudah baru saja melewati tikungan besar yang ada di depan. Oke, semakin tidak nampak karena memang cuaca sedikit berkabut. Tetap semangat dan sehat senantiasa. Ini kondisinya teman-teman banyak sekali di sini yang pada meliput kegiatan pagi hari ini. Ya, inilah suasana rekan-rekan YouTuber baik dari Railfan maupun dari Kereta Cepat Jakarta Bandung mengabadikan proses peluncuran tadi. Sekian informasi hari ini. Tetap semangat, salam sehat, sukses selalu.